then it's your chance to be ruthless. Halo guys, kembali lagi di channelku ya, channel yang akan membahas semua tentang SimCity Build It. Gimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya guys ya. Oke, kembali lagi di kotaku ini, kota level 99. Nah, ini aku mau beli Puri Maxis yang keempat guys. Ini sementara minggu ini aku libur ya dalam ngeliganya, karena mau fokus bangun perumahan dulu. Nah, ini juga karena pas premium sudah selesai semua ya guys ya. Ini aku capai dalam 3 pekan di tingkat 42. Nah, ini aku mau fokus ke pembangunan perumahan guys. Nah, semoga ini aku tetap bertahan di Liga Megalopolis ya, kalau bisa. Ini aku minggu ini nggak fokus di Liga gitu, buat bangun perumahan dulu buat ningkatin populasi, soalnya mau beli Puri Maxis. Ini aku kan udah ngumpulin SIM cash itu 15.000 ya guys ya, untuk pembelian Puri Maxis itu keempat itu harganya 8.000 ya guys ya, mahal banget ini. Semoga pembelian berikutnya nggak naik ya guys ya, masih 8.000. Ini kan Puri Maxis bisa menggantikan pemadam kebakaran, polisi, sama kesehatan. Dijadiin satu bangunan 2x2, jadi sangat worth it buat main populasi. Nah, ini aku udah punya 3 Puri Maxis di kotaku, di ibu kota ya guys ya. Ini aku mau beli yang keempat, harganya 8.000 SIM cash, mahal banget. Nah, ini targetnya itu 9 juta populasi di ibu kota guys. Yuk bantu yuk dengan cara like guys, like videonya sama subscribe ya guys ya. Nah, ini untuk Puri Maxis kan aku udah punya 3 ya guys ya. Untuk pembelian pertama itu 1000, terus 2000, 4000. Nah, ini 8000 guys. Ini aku mau beli, pasang di sini ya guys ya, biar nanti perumahannya dipasang di area itunya, hijaunya. Udah 8.000 SIM cash habis. Nah, untuk pembelian selanjutnya masih di 8.000 ya guys ya. Jadi maksimal harga Puri Maxis itu 8.000 SIM cash. Langsung dapat sarung tangan VU ya kan. Puri Maxis juga berfungsi sebagai penghasil item VU setiap 24 jam. Aku mau bangun perumahan biasa aja nih yang bisa dijadiin gedung epic. Karena permintaan layanannya rendah ya, cuma satu, jadi ya itu paling worth it buat main populasi. Nah, lu awan permintaan layanannya udah 1100 ya, kebutuhannya permintaannya itu 1072, kapasitasku 1100. Nah, berarti aku mau bangun berapa, 28 perumahan biasa ya guys ya. Ini semoga satu Puri Maxis cukup buat ngecover 28 perumahan ini. Oke, mau langsung bangun ini. Kalau udah di level 99 itu permintaan barang itu susah-susah guys. Di 20 kan itu ada 60 item buat sekali upgrade perumahan. Langsung bangun perumahan lagi. Ini batasnya sampai 28 perumahan ya guys ya. Ini kalau udah level 99 itu permintaannya itu loh susah banget, banyak banget yang diminta. Ini aku mau pasang yang ke cover sama gunung, spesialisasi gunung.
karena spesialisasi gunung itu tidak bisa mencakup semua area ya, gunung sama pantai gitu. Kalau bisa dikasih bangunan lah yang satu bangunan gunung bisa ngecover dari gunung sampai pantai gitu kan, kan poster populasinya jadi nambah tinggi. Makanya aku mau beli sayur dulu di kotaku satunya. Oke, udah kebeli itu ya guys ya, langsung bangun rumahan. Nah ini semoga sampai upgrade full maksimal, terus nanti ditambah beberapa spesialisasi ya guys ya. Ini semoga bisa capai 69 juta populasi di ibu kota. And weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless. Time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for two. Oke guys, jadi aku mau bangun-bangun perumahan dulu ini sambil produksi barang, sambil ngepick juga. Nah, nanti aku mungkin bakal live ya guys ya. Nah, jangan lupa nonton ya guys ya. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini kalau kalian belum subscribe, terus like videonya. Dukung terus sampai ini populasi di ibu kota itu 9 juta guys. Ini kota murni guys, no cheat, no mood gitu kan. Oke, sekian dari aku. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. And how careless we could be.